Oke, kita ketemu di channel ini. Ini ada paket yang datang dan thank you buat yang sudah ngirimin kami dari The Moonline. Thank you. Ini adalah sarung tangan karet yang sebenarnya banyak varian tapi pengirimannya hanya satu. Ini yang tebal ya, sarung tangan karet tebal, variannya yang kuning. Oke, dan buat Anda yang mau beli silakan cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Seperti ini bentuknya. Ini yang size-nya M. Soalnya selain M ada S, ada size L dan XL ya. Dan ini yang M. Kita buka. Oh ya, yang mau beli ya, silakan cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Saya sertakan. Oke. Ini yang M. Seperti ini. Ini bagian kanan. Nah, di sininya ada seperti ini nih. Ya. Teksturnya yang bergerigi-gerigi kecil. Di sini ada seperti ini. Yang satunya juga seperti itu ya. Sama. Dan ini cukup tebal. Tebal dan kuat ya. Memang untuk kegunaannya itu untuk semua pekerjaan rumah tangga, misalnya cuci piring, packaging makanan. Selain itu bisa digunakan untuk berkebun juga. Ini bahannya rubber sintetis dan cukup lembut. Cukup lembut bagian sininya maksud saya ya. Kalau ininya ya ada kasar-kasarnya dikit karena seperti ini nih. Ini cukup tebal dan kuat. Nih, kuat ya. Tidak seperti yang biasa digunakan handscoon dalam dunia kesehatan ya, yang biasa digunakan, yang itu sebenarnya hanya sekali pakai. Kalau ini bisa digunakan berkali-kali. Dan ini size M seperti ini. Ini cukup kecil di tangan saya. Jadi buat Anda pria ya, mungkin cocoknya yang L dan XL ya. Ini cocoknya untuk ibu-ibu rumah tangga, apalagi buat anak yang sudah beranjak dewasa, kisaran 15 tahunan ya, 10-15 tahun. Cocok yang size M ini, atau kalau agak mungil tangannya bisa size M. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Nih, cukup lembut. Jadi kalau saya masukkan tangan ya, nih cukup mudah nih, saking lembutnya pada saat saya masukkan tangan itu cukup mudah nih, keluarin mudah. Padahal ini size M ya, dan tangan saya size L, masih mudah untuk masuk nih, keluar masuk cukup mudah. Oke, dan pastinya ini anti air dan anti slip ya. Mungkin saya akan praktekkan untuk menggunakannya di tempat cuci piring. Oke, dan kita coba ya. Ini sangat berantakan. Saya pakai nih, cukup mudah untuk saya masukkan tangan saya. Oke, lalu kita coba nih untuk air, anti air pastinya. Jadi di bagian sini basah, pada saat saya tarik tangan saya kering sama sekali ya. Ini enak nih, misalnya lagi nyuci ya, seperti ini nih, contoh saja ya. Nih, kita bisa gunakan untuk membilas. Nah, misalnya sudah, simpan. Dan ini apabila sudah ya, misalnya ini kita anggap kotor, kita bisa berikan sabun lalu dicuci gitu. Nah, untuk berkebun juga bagus nih. Jadi kalau kita pegang tangan atau lagi menggali, pengen gali tanah pakai ini, pegang pasir
dijamin 100% tangan kita pastinya tetap bersih ya. Nah, apabila sudah digunakan, kita tinggal simpan. Simpan di mana? Mau simpan di sini juga boleh. Jadi seperti itu ya. Jadi buat Anda yang mau beli, silakan cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke. Okay?